Ustadz, apakah Ahlus Sunnah punya tradisi haul 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari? Pak, kalau itu baik, pasti yang pertama melakukan Rasul, Pak. Khadijah meninggal dunia, istri Nabi yang paling Rasulullah cintai. Apa antum pernah dengar Rasulullah bikin haul? Hah? 100 hari kematian Khadijah, 1000 hari kematian Khadijah. Ada anak-anak Rasulullah yang meninggal, Ruqayyah, Ummu Kulthum, di zaman Rasul. Apakah Rasulullah bikin ada acara 100 hari, 1000 hari? Bahkan ketika Rasulullah wafat pun, apakah pernah kita dengar para sahabat bikin acara 100 hari, 40 hari, 1000 hari? Tidak ada. Itu semua, Pak, dimasukkan dalam Islam. Nah, mereka, Pak, yang bikin kayak gini, berusaha cari-cari dalil. Oh, ada dalam riwayat Tawus. Tawus mengatakan dahulu mereka suka untuk memberikan makan bagi mayit selama 7 hari. Tuh, lihat. Kita katakan, ya, kata-kata 7 ini jangan dikiaskan dengan 40, 1000. Enggak. Sebab kalau itu dikiaskan, pasti mereka akan melakukannya sampai 1000. Yang kedua, memberi makan di situ tidak ada acara kumpul-kumpul di keluarga mayat. Akan tetapi sebatas memberi makan kalau asarnya sahih. Kalau asarnya apa? Sahih. Wa illa, Pak, perkataan tabi'in yang mengatakan adalah dahulu mereka melakukan ini tidak dihukumi marfu sampai Rasul. Dan itu pendapat jumhur ahli hadis. Bahwa perkataan tabi'in yang mengatakan dahulu mereka melakukan ini, itu tidak dihukumi marfu' sampai Rasul SAW. Ya, kalau itu sahih. Ya, tidak bisa dikiaskan dengan ini. Sebab ini masalah kias yang bertabrakan. Mafhumul adat itu mafhum yang sangat lemah sekali. Tolong ajarkan doa berlindung dari tetangga yang buruk. Kan Rasulullah mengatakan istaidu billah min su'i jaril muqam. Berarti doanya gimana? Allahumma inni a'udzu bika min su'i jaril muqam. Iya. Berlindung dari azab kubur, doanya yaitu yang antum setiap baca sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Saya sering dicekal Ustadz sama orang tua saat mau ngikutin kajian sunnah. Terus gimana ya supaya bisa meyakinkan orang tua saya agar bisa mau hijrah ke sunnah? Nggak gampang, Pak. Kewajiban antum sekarang itu berpikir bagaimana berbakti kepada orang tua semaksimal mungkin. Buktikan bahwa antum setelah ngaji sunnah, bakti antum tambah kuat. Iya. Tapi kalau antum setelah ngaji sunnah malah tambah sama orang tua, tambah melawan, saya yakin orang tua semakin yakin ini pengajian tambah sesat. Iya. Saya pedagang punya pinjaman uang berbunga. Setelah mengenal sunnah, saya mulai mengerti bahwa riba itu dosa besar. Apakah yang saya harus lakukan Ustaz, sampai saat ini masih membayar bunganya aja setiap bulannya? Ya, usahakan semaksimal mungkin untuk cari duit biar bisa membayar
hutang-hutang itu lunas. Minta kepada Allah ya agar Allah menutup hutang-hutangnya. Dan terus berusaha dan berusaha. Apabila seseorang baca Al-Quran semalam satu malam 100 ayat sama dengan sholat semalam suntuk. Maksudnya sama dengan sholat semalam suntuk itu bagaimana ya Ustadz ya? Ya pahami sesuai dengan lafadznya aja. Kata Rasulullah, siapa yang membaca 100 ayat dalam semalam itu sama dengan apa? Sholat semalam suntuk. Ya udah pahami aja segitu. Soalnya enggak ada sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah maksudnya gimana sih itu? Ya, sahabat enggak ada yang komplain. Ya, udah imani aja seperti itu, selesai. Ya. Tolong jelaskan tentang amalan ringan yang bisa memasukkan kita ke surga dan senantiasa menjaga wudhu termasuk yang bisa memasukkan kita ke surga. Betul. Ya, selalu menjaga wudhu itu termasuk amalan yang bisa membawa ke surga karena Bilal bin Rabah melakukan itu. Kata Rasulullah, bima sabaqta ilal jannah hai Bilal, dengan apa engkau dahului aku ke surga? Karena aku tadi malam masuk surga dan aku mendengar suara sendalmu di surga. Kata Rasulullah, hai Rasulullah, kata Bilal, ma ahdathu hadathan qattu illa tawadda'tu indah. Hai Rasulullah, tidaklah aku berhadath kecuali aku berwudu dan aku sholat dua rakaat. Kata Rasulullah, bihima, dengan dua itu kamu masuk surga. Iya. Apalagi zikir. Zikir itu amalan ringan dan pahalanya apa? Besar sekali, Pak. Apalagi ya, akhlak. Namun tentunya pondasinya semua adalah tauhidullah jalla wa ala.